100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Agensi Anti-Doping Dunia senaraikan 4 bahan-bahan terlarang dalam bidang sukan. Masih terdapat, atlet-atlet tidak sedar mereka sebenarnya ambil barang-barang terlarang. Mereka boleh didenda atau digantung jika terlibat dengan doping. Ubat-ubatan anti-doping yang terlibat adalah pil perangsang seperti metamfetamin, steroid, ganja, marijuana atau sepertinya kanabis dan juga narkotik seperti heroin, morfin dan metadon. Antara kes doping paling popular di Eropah, Diego Maradona. Maradona ditangkap positif kokain sebanyak 2 kali. Pertama adalah semasa di Napoli. Dia digantung 15 bulan. Kali kedua pula semasa Piala Dunia 1994. Rio Ferdinand, kes lain pula. Dia digantung 8 bulan kerana terlepas ujian dadah. Bukan positif tau, terlepas ujian. Rio Ferdinand tidak dapat sertai Euro 2004 kerana kes itu. Adrian Mutu didapati positif kokain. Dia digantung 7 bulan dan didenda 20,000 euro. Dia bayar guna duit sendiri kerana Chelsea tidak mahu bayarkan denda itu. Mamadou Sakho digantung 30 hari kerana guna produk bakar lemak. Namun, agensi anti-doping dunia buat kesilapan kerana produk tu bukan bahan larangan. Jadi, Sakho failkan saman kepada agensi anti-doping 13 juta euro. Andre Onana, goalkeeper Ajax, adalah kes terbaru yang terjadi pada 2019. Onana tersalah ambil ubat isterinya, iaitu sejenis bahan terlarang furosemida. Dia digantung 9 bulan selepas mohon kurangkan dari 12 bulan. Ada juga kes dadah pemain Malaysia. Zamri Ramli, bekas pertahanan Kelantan, dia gagal ujian doping pada final Piala FA 2013 masa Kelantan tewaskan JDT 1-0. Dia positif dadah jenis metamfetamin, iaitu dadah perangsang. Firdaus Sayadi dan Syafiq Jamal positif pada ujian sampel A dan B. Mereka positif di metamfetamin, sejenis dadah perangsang. Firdaus Sayadi dan Syafiq Jamal digantung 2 tahun dari 2016 hingga 2018. Ahmad Shihan positif metabolite metadione semasa di AFC bawah 23 tahun. Ahmad Shihan tidak tahu bahan itu ada dalam protein yang diambilnya. Dia digantung 20 bulan dan kontrak dengan Negeri Sembilan terbatal serta merta. Dadah dalam bola sepak ni bukanlah satu perkara yang baru sebenarnya. Jika pemain perlukan perubatan, sila maklumkan dan minta kebenaran Badan Pengendali Bola Sepak. Dadah juga libatkan makanan tambahan yang mendorong kepada penambahan tenaga. Kesannya, pemain akan lebih cergas ketika beraksi apabila mereka mengambil bahan tersebut.